Harga cabai di pasar Angso Duo Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga untuk cabai merah mencapai Rp12.000 per kilonya. Harga cabai di pasar Angso Duo Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga untuk cabai merah mencapai Rp12.000 pada Jumat 28 Juli 2023. Sementara cabai rawit Rp4.000 hingga Rp5.000. Sementara bahan pokok lainnya terpantau stabil. Harga cabai di pasar Angso Duo Jambi mengalami kenaikan harga. Setelah sebelumnya harga cabai merah besar berkisar di harga Rp22.000, kini menjadi Rp36.000. Cabai merah keriting sebelumnya Rp22.000, naik menjadi Rp34.000. Sementara untuk cabai rawit hijau yang sebelumnya berkisar dengan harga Rp28.000, naik menjadi Rp32.000. Cabai rawit merah sebelumnya Rp35.000, kini menjadi Rp40.000. Kenaikan harga cabai tersebut tentunya dikeluhkan oleh pedagang di pasar Angso Duo Jambi. Saat ditemui tim Jek TV, Jemar Bun, salah seorang pedagang di pasar Angso Duo Jambi, mengungkapkan kenaikan harga cabai yang cukup tinggi hari ini disebabkan karena stok cabai di agen yang tidak banyak, yang biasanya 5 mobil, hari ini hanya 2 mobil. Karena masuk cabai hari ini berkurang, jadi harga cabainya naik. Biasanya orang itu 5 mobil, malam ini cuma 2 mobil. Kenaikan harga ini berimbas pada menurunnya minat pembeli. Dikatakan Jemar Bun, untuk para pembeli menjadi kurang bersemangat karena tiba-tiba harga mahal, sehingga pembeli hanya membeli sedikit. Sementara untuk bahan pokok lainnya melalui pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jambi terpantau stabil. Di antaranya harga telur ayam Rp34.000 per kilogram, gula pasir Rp14.000 per kilogram, beras anggur Rp14.000 per kilogram, serta bawang merah Rp24.000 per kilogram. Lina Liska, Jek TV, melaporkan.